Halo sahabat petani Nusantara, salam sehat, tetap semangat, dan salam sukses buat kita ke depannya. Nah, jadi baiklah sahabat tani, pada pagi hari ini, yaitu hari Senin, tanggal 30 Januari. Nah, jadi pada pagi hari ini sahabat tani, saya akan melakukan pemupukan untuk tanaman cabai ini. Di mana usia CMK sekarang ini sahabat tani, yaitu 108 hari setelah tanam. Nah, di mana pupuk yang saya gunakan ini sahabat tani, yaitu dua jenis, dan pupuk yang akan saya gunakan ini yaitu mempunyai unsur hara yang lengkap yang dibutuhkan tanaman ini, yaitu untuk memacu pertumbuhan tanaman ini, yaitu tunas-tunas baru ataupun pucuk-pucuk barunya, agar nanti pertumbuhan tanaman cabai ini lanjut terus, supaya nanti pucuk mudanya ini tidak stagnan ataupun tidak berhenti pertumbuhannya. Nah, jadi pupuk inilah yang akan saya gunakan agar nanti bunga dan buah cabai ini semakin lebat. Dan ini dia teman-teman, perkembangan tanaman cabainya sekarang, di mana bunganya ini lebat. Nah, jadi buat sahabat tani semua yang baru hadir di channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Nah, teman-teman bisa melihat di playlist video ini pemupukan awal sampai sekarang ini. Teman-teman, di situ sudah lengkap saya buatkan part demi per partnya, mulai dari pemberian pupuk, perawatan tanaman cabai ini, mulai dari penggunaan insektisida, fungisida. Nah, jadi di situ udah lengkap saya buatkan sahabat tani ya. Nah, ini dia teman-teman, bunganya lebat. Nah, apalagi nanti kalau saya berikan pupuk yang mempunyai unsur hara lengkap ini, kemungkinan bunganya akan semakin lebat. Jadi dia bunganya udah lebat, terus dilebatkan lagi dengan penggunaan beberapa jenis pupuk nanti sahabat tani ya. Nah, jadi baiklah sahabat tani, kita sekarang masuk ke pupuk apa aja yang akan saya gunakan untuk tanaman cabai ini. Dan ini dia udah saya siapkan sahabat tani. Nah, jadi pupuk yang pertama sahabat tani, saya menggunakan NPK kompleks. Nah, di mana untuk NPK kompleksnya ini dia sahabat tani. Dan untuk unsur haranya ini dia. Terus pupuk yang kedua sahabat tani, saya menambahkan nitra boron. Nah, ini dia pupuk nitra boronnya. Nah, ini yang mempunyai unsur hara nitrogen dan kalsium nitrat sahabat tani ya. Nah, ini dia, dan ini bertujuan untuk mencegah kerontokan bunga dan bisa juga mengobatin gugur bunga sahabat tani ya. Nah, jadi banyaknya pupuk NPK kompleks yang saya gunakan per 200 liter air sahabat tani, yaitu 4 kilo. Ini 4 kilo, terus nitra boronnya 1 kilo. Nah, jadi kebetulan memang sahabat tani NPK Ponska saya dan SP36 tidak ada lagi. Jadi terpaksa saya menggunakan pupuk yang mahal ini. Nah, tetapi walaupun dia mahal sahabat tani, ini bagus, sangat bagus untuk memperbanyak bunga dan memperlebat bunga pada tanaman cabai.
Nah, seperti ini dia, sahabat tani. Nah, jadi dengan 5 kilo pupuk untuk 200 liter air, sahabat tani, dosis per pohonnya ini yaitu sekitar 25 gram. Nah, jadi 25 gram ini bisa melebatkan bunga dan buah pada tanaman cabai. Oke. Nah, jadi baiklah sahabat tani, ini terlebih dahulu saya larutkan di tempat yang berbeda ya. Nah, jadi ini tempatnya udah saya pisah. Terus untuk nitra boronnya ya, dipisah pengrendamannya. Oke, jadi buat sahabat tani semua, jangan lupa ikutin terus perkembangan tanaman cabai ini dengan cara di like, di subscribe, serta di komen. Terima kasih, salam sukses buat kita ke depannya.